Ketika remaja seusianya lebih banyak menghabiskan masa bersama rakan-rakan, seorang pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM mengambil keputusan menunaikan haji. Lebih menarik, kehadirannya di Makkah tanpa ditemani oleh sesiapa, baik ibu bapa, adik-beradik atau saudara mara. Muhammad Hakim Muhammad Farid, bekas pelajar SPM, Sekolah Menengah Kebangsaan Pancur Seremban Negeri Sembilan itu, tiba di Tanah Suci 8 Jun lalu. Dia pada mulanya terkejut kerana menyangka notifikasi yang diterima menerusi aplikasi tabung haji adalah untuk ibunya, namun sangkaannya meleset. Notifikasi itu adalah panggilan haji untuk dirinya. Ini macam pengalaman terbesar sajalah, sebab bukan senang orang dapat berjanji kan. Lagi satu pun, saya dah tolak sebenarnya orang ni. Tapi bila mak ayah saya cakap, bila Allah dah panggil, kita sambut je. Sejak itu, dia mula membahagikan masa untuk mengulang kaji pelajaran untuk peperiksaan SPM dan menghadiri kursus haji setiap hujung minggu. Berkongsi pengalamannya lagi, dia pernah membantu jemaah Indonesia dan jemaah Malaysia yang sesat di Masjidil Haram. Di Malaysia pula, saya kan kami kan kat zon D. Makcik itu terkesalah keluar pintu. Dia duduk kat zon A, Abraj, Al-Janadiyah. So, saya bawa dia naik taksi sampai ke hotel. Menurut Muhammad Hakim, dia tidak berasa janggal dikelilingi jemaah yang lebih berusia kerana sifatnya yang ringan tulang dan mudah mesra. Malahan, dia mendaftar diri sebagai sahabat maktab agar boleh membantu lebih ramai jemaah.